Halo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Trehan, tentunya di channel kita Ray Creator. Untuk kali ini gue bakal unboxing suatu barang yang emang gue udah posting di Instagram. Dan apa barangnya? Ini dia barangnya. Adalah barang yang bakal gue unboxing adalah DJ Osmo Mobile 3 Combo. Dan kayak apa dalamnya? Dan sebagus apa isinya? Dan berapa harganya? Langsung aja kita unboxing sekarang. Cek di sekarang. Oke guys, langsung aja kita buka. Sebenarnya gue baru aja balik sih dari tempat main. Gue baru balik dan gue lupa kalau hari ini gue mau unboxing barang. So langsung aja kita unboxing. Cuman gue gak ada. Cari dulu katernya. Ya, gak ada cutter coy. Oke, ini aja ada. Posisinya gue gak tahu nih kelihatan apa enggak ya. Soalnya gue pakai kamera belakang sih. Biasanya gue pakai kamera depan, tapi gue pengen nyobain pakai kamera belakang nih. Dan ini dia. Kalau misalkan ini apa namanya itu, gue udah kletek, videonya gak masuk, gue parah banget. Gak jadi gue unboxing sih. Oke, kita buka plastiknya. Ini adalah kantungnya. Langsung kita buka. Gimana cara buka? Pinggir kabel. Oke. Aduh. Oh, gue ngeri. Di sininya ada itu cuy. Kayak plastik gitu. Oke. Udah berhasil kebuka, dan dalamnya apa aja langsung bakal gua bongkar. Yang pertama ada kotak kayak gini, dan ini isinya itu ada, wow, aduh, ini ada kayaknya chargerannya udah USB Type C. Keren banget, sama kayak handphone gue ya. USB Type C. Terus ini ada ada ginian. Ini buat gantengin di tangan. Terus gininya dimasukin ke DJ Osmo. Ini strap apa gitu namanya, gue gak tau. Terus ada lagi ini apa ya? Oh ya, gue tau ini ada posketnya, ada kantongnya, nanti kita bisa masukin ke sini. Dan ini keren banget, ini ada tulisan Osmo DJI. Keren banget, ini banyak, lembut juga cuy. Terus oke, ini ada gak? Susah banget sih ini orang bikin lusnya. Masih ada cuy, ini masih ada. Oh, gue tahu. Ini adalah, kita buka. Bang, ini adalah tripodnya nanti. Jadi si DJ Osmo Mobile 3 Combo-nya bisa pakai tripod. Jadi bisa dibikin. Keren banget, ini ngebantu banget. Dan juga ada kitab-kitab suci. Gak usah dibuka. Lanjut, buang dulu. Gak ada lagi, tinggal kosong coy, tinggal ini doang. Dan ini sumpah keren banget. Widih, ngeri banget coy. Dan ini udah kotak kayak gini, dan di sini juga kalian bisa ada space buat kalian naruh misalkan apalah. Bisa kalian space taruh di belakang. Terus kita bongkar aja barangnya. Terus ini juga ada tulisan Osmo DJI-nya. Ini kayak di sablon
kayak yang sablonan timbul gitu deh. Bahannya sih kayaknya bahan apa gak tahu juga. Kita bongkar dan ini dia dalamnya. Keren banget. Ini juga ada spons-spons gitu. Di dalamnya ada spons-spons gitu. Dan ini adalah barangnya coy. Kayak gini doang. Gue masuk gak ya? Gue gak tau sih. Ini kayak gini nanti. Jadi gue udah cobain DJI dan sekarang pun gue lagi pakai DJI Osmo-nya dan ini lagi ngetrack muka gue kalau misalnya gue pingin. Nah ini dia. Nah ya kan, dia ngikutin muka gue dan ya keren banget kalau menurut gue pribadi. Selain itu untuk harganya sendiri kalau misalkan di Jepang itu kisaran 13.000 yen dan kalau misalkan di Indonesia mungkin kisaran kalau pakai hari ini kisaran 1.800.000. Tapi gua udah sempet cek di Shopee dan lain sebagainya, itu harganya masih kisaran lebih murah daripada sini, yaitu kisaran 1.500.000. Nah bagi kalian yang pengen beli, bisa langsung aja beli di Shopee dan lain sebagainya ataupun di online shop yang kalian suka. Ini keren banget, ngetrek dia, ngetrek muka gua. Yang ngikutin muka gua kemana aja karena gua tadi fokus biar kalau misalnya gue gerak kemana-mana dia ngikut. Nah kerennya itu salah satu fitur yang bisa dipakai dengan menggunakan DJI Osmo Mobile 3 combo. Mobile 3 juga bisa sih kayaknya kalau menurut gue pribadi. Ini lucu banget sih. Nah gue pengen dia juga nengok sendiri, keren banget. Nah bagi kalian juga yang pengen banget bikin video sinematik dengan kualitas yang lebih bagus, yang lebih smooth, ya kalian wajib deh untuk beli DJI Osmo combo ini. Dan kalau menurut gue sih recommended banget sih untuk produk ini. Dan gue bakal cobain bikin video sinematiknya mungkin di next video. Dan so mungkin itu aja untuk unboxing kali ini. Jangan lupa kalian juga subscribe dan tunggu video sinematik dari gue. See you next video. Salam Ray Kreator.